Mobil minibus berwarna hitam terjun ke Sungai Noling di Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin, 13 Juni 2022. Video yang diunggah oleh akun Instagram Andreli48 memperlihatkan mobil tercebur ke sungai yang airnya tidak terlalu dalam sehingga para penumpang berhasil menyelamatkan diri. Nampak para penumpang saling tolong-menolong hingga semua penumpang yang didominasi ibu-ibu berhasil berjalan ke tepi sungai. Ternyata rombongan guru SMP Negeri 1 Noling tersebut baru pulang dari melayat di rumah murid yang meninggal dunia. Dalam perjalanan, sopir mobil menghindari lubang namun tak terkendali sehingga terjun ke sungai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.